Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali ya. Pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana cara aplikasi POC kotoran ayam. Langsung saja kita ke lokasi ya. Yuk. Nah, jadi lokasi yang saya gunakan itu, yang saya tanami pepaya, ada di bawah sana ya. Bekas tanaman sayur-sayuran. Nah, ini pepaya California usia 1 bulan ya, cukup sehat. Daunnya hijau, batangnya juga cukup besar. Ya, cukup sehat lah untuk umur 1 bulan dan baru pertama kali tanam. Jamur di daun juga tidak nampak ya, biasa ada trips, karat-karat daun gitu kalau tidak terawat ya. Nah, ini lahan yang saya tanami. Kita lihat POC yang akan kita aplikasi. Nah, ini POC dari kotoran ayam ya, sudah saya fermentasi sekitar 40 hari. Nah, ini sudah ditambahkan air juga. Nanti tutorial pembuatan POC saya akan tunjukkan di next video. Jadi POC ini murni tanpa campuran apapun, hanya kotoran ayam yang dipermentasikan. Cara aplikasinya, kita ambil sekitar 1 liter POC kotoran ayam, lalu siramkan di bawah tajuk tanaman. Jadi siramkan secara melingkar. Oke, seperti itu ya. Yuk, kita siramkan ke yang lain. Nah, seperti ini, siram. Jadi belum ada pemupukan kimia ya, setelah saya tanam umur 1 bulan. Ini baru pemupukan pertama kali. Jadi dulu juga tidak saya beri pupuk dasar, jadi lahan saya buat lubang 30 cm kali 30 cm, dalam juga 30 cm. Lalu saya tanam begitu saja. Lahan juga belum sempat saya bersihkan, ini masih sangat semak ya. Oke lah, saya siram dulu ya.
Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.